Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di videonya Zakinet, dan saya ucapkan selamat datang di videonya Zakinet. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe channel Zakinet untuk mendapatkan notifikasi secara gratis buat teman-teman yang ingin tahu tentang seputar YouTube. Oke, buat teman-teman yang ingin promosikan channel YouTube-nya, silakan komen di bawah video ini. Nah, kali ini Mas Zakinet akan memberikan sebuah tutorial bagaimana caranya mendapatkan subscriber dengan cara yang cepat ya teman-teman, karena di sini kita di tahun 2018 kita harus membutuhkan 1000 subscriber untuk mendapatkan untuk bisa memonetisasi channel kita ya teman-teman. Nah, tapi kini kita akan menggunakan salah satu backlink, yaitu sebuah website yang bisa menghasilkan subscriber yang cukup cepat ya. Ya, langsung aja kita ke websitenya. Tapi buat teman-teman yang ingin ke website ini, silakan aja klik link yang ada di deskripsi video. Saya sudah sediakan, tinggal diklik aja, nanti akan dibawa ke website ini biar tidak capek-capek. Oke, kita langsung aja ke websitenya. Namanya TrueUp ya. TrueUp ini cukup membantu ya. Nah, kita langsung ke paling atas saja, kita klik linknya aja. Nah, karena di sini saya sudah punya akun ya, karena saya sudah punya akun, tinggal login saja ya. Cara mendaftarnya cukup gampang ya, cara mendaftarnya cukup gampang. Kita hanya menggunakan email Gmail, lalu kita seperti biasa ya, seperti biasa kita gunakan email Gmail kita, sama halnya seperti kita mendaftar di akun Facebook atau akun Instagram, akun Twitter dan akun-akun yang lainnya, sama halnya, tidak jauh beda. Setelah itu nanti kita akan diberikan link verifikasi, nanti kita akan verifikasi melalui email inbox Gmail kita. Nanti akan dikirimin kan, ini maksudnya dikirimin link ke email kita, nanti kita periksa email. Setelah daftar kan biasanya notifikasi misalnya itu linknya kita, bisa kita cari di inbox lalu tekan linknya biar untuk diverifikasi. Oke, langsung aja di sini kita bisa menambahkan website website itu maksudnya di sini kalau kita lihat website di sini kita bisa menambahkan website kita. Bila teman-teman ingin mempromosikan websitenya teman-teman, bisa menggunakan ini ya, website ini ya. Jika teman-teman ingin menambahkan views dari website teman-teman, karena di sini banyak sekali ya website yang tersedia di sini, banyak sekali. Nah, tapi kali ini kita akan membahas bagaimana caranya kita menambah subscribers ya. Subscribers, bagaimana cara kita menambahnya? Kita tekan YouTube ya. Di sini ada tulis YouTube. Kita tinggal klik saja. Nah, di sini caranya kita membutuhkan poin ya, teman-teman. Kita membutuhkan poin. Nah, bagaimana caranya kita membutuhkan poin? Nah, tapi sebelum kita ini mendapatkan poin, kita harus menambah channel YouTube kita ya. Tinggal tekan my di edit detail. Edit detail, nanti kita akan disuruh menambahkan link dari YouTube kita. Nah, bagaimana caranya kita mendapatkan link YouTube kita? Kita tinggal klik aja di bagian share ini. Di bagian sini di channel YouTube kita, tinggal di copy saja, nanti kita akan pastikan di sini ya. Di sini di edit detail ini seperti ini, kita lihat ya. Ini saya contohkan channelnya Zakinet ada di sini, saya contohkan ya. Karena saya sudah buktikan ini ya cukup begitu ya, ini ada Zakinet, tinggal di sini ya. Tinggal dipastikan di sini ya, ini adalah linknya. Tinggal dipilih aja poin per subscribernya mau kasih berapa, 30 sampai 50 ya. Tapi saya pilih 50 lah biar cepat ya, karena kalau 50 kan semakin besar kita keluarkan poin, maka semakin besar pula pendapatan subscribe kita. Oke, setelah itu bagaimana cara kita mendapatkan poin? Oke, langsung aja ke YouTube-nya, kita refresh dulu. Kita tunggu sampai loadingnya selesai. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan ini poinnya? Di sini kan banyak nih yang ngasih subscriber, cari subscriber banyak nih. Tapi saya sarankan sebelum Anda menekan subscribe, biar tidak terjadi spam, biar tidak terjadi spam ya, karena spam sangat berbahaya sekali di YouTube, channel YouTube. Kita harus punya dua channel, teman-teman. Kita harus punya dua channel dalam satu akun. Nah, di sini saya punya akun yaitu Zakinet. Saya akan ganti dengan akun yang lain. Nah, ini adalah channelnya Zakinet. Ini bisa kita ganti biar tidak terjadi spam ya. Bisa kita ganti pakai ini. Nah,
Sahabat Daki. Ini adalah channel yang lain. Nah, channel ini adalah channel yang lain. Itu adalah channel kosong ya teman-teman. Lalu kita kembali ke yang tadi, ke Chrome tadi. Nah, ini kan tadi kan kita sudah ganti nih, sudah ganti channel. Jadi nanti yang subscribe-nya tidak menjadi spam. Kita hapus dulu biar cepat. Nah, lalu kita tekan subscribe, nanti kita akan mendapatkan 50 poin. Nah, semakin banyak poin yang teman-teman dapat, maka semakin besar pula untuk mendapatkan subscribe. Kita di sini sama halnya seperti sub for sub ya. Tapi di sini untungnya lebih cepat ya teman-teman. Kita subscribe lalu kita kembali saja. Setelah kita subscribe kita kembali, nanti 50 poin di sini akan bertambah ke poin kita di sini. Di 620 ya. Ini kan 620. Nah, sekarang sudah berubah menjadi 670. Semakin besar poin kita, maka semakin besar cepat pula kita mendapatkan subscriber. Dan terus melakukan seperti itu, tapi usahakan di channel YouTube-nya diganti dengan channel yang lain supaya tidak menjadi spam ya, supaya tidak terjadi spam, karena spam itu sangat berbahaya sekali untuk channel yang kita tautkan untuk dicarikan subscribernya. Nah, mungkin teman-teman sudah paham ya. Di sini juga bisa kita tambahkan Instagram kita, Facebook fanpage kita ya. Twitter kita bisa tambahkan untuk SoundCloud, dan bisa menambahkan views ya dari website kita. Mungkin itu saja ya teman-teman, cara kerjanya cukup gampang ya, mungkin teman-teman sudah paham sendiri. Nanti buat teman-teman yang ingin daftar, silahkan klik link yang ada di deskripsi video ya, tinggal diklik aja, nanti akan dibawa ke website ini. Oke teman-teman, mungkin ini saja yang bisa saya berikan untuk video kali ini. Buat teman-teman yang ingin promosikan channel YouTube-nya, silahkan komen di deskripsi video ya. Jika ada pertanyaan, silahkan komen di deskripsi video, nanti saya akan jawab satu persatu. Oke, ini adalah pengalaman saya ya, supaya tidak jadi spam. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jika ini sangat bermanfaat buat teman-teman, silahkan bantu share ke teman-teman yang lain. Oke, untuk itu saya ucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa di tutorial berikutnya. Bye-bye.